berapa kali, tiga kali masuk di ruangan ini. Tapi satu kali saya suruh, saya keluar tidak beli obat apotik, tidak ada uang. Baru kedua kali saya kasih ada saya suruh, beli uang, tidak beli obat di apotik. Viral sebuah video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan seorang ibu yang sedang marah terhadap pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum daerah Nabire. Dalam video yang beredar tersebut, ibu yang diketahui bernama Elina Labene mengaku selalu diberikan resep obat oleh dokter dengan alasan tidak ada ketersediaan obat sehingga dirinya harus membeli obat dari resep tersebut di luar dari Rumah Sakit Umum daerah Nabire. Dengan nada tinggi, Ibu Elina merasa pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum daerah Nabire tidak sesuai dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu seperti dirinya. Kasih resep suruh, jadi tetap masyarakat meninggal. Sekarang provinsi Papua, Papua Tengah di provinsi sendiri. Baru gara-gara ini beli obatnya rumah sakit ini kasih resep suruh. Kenapa masyarakat tertinggal? Kenapa masyarakat di bawah ini meninggal? Orang kita usaha jualan itu bisa beli obat. Orang masyarakat di bawah tidak ada uang. Tapi tidak kali sudah beli obat. Baru sekarang berkali tidak beli obat, tidak punya uang. Menanggapi peristiwa ini, Badan Layanan Umum Daerah melalui Direktur RSUD Nabire, Dr. Nirwan Sembiring pun langsung melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut, Dr. Nirwan Sembiring meminta maaf atas pelayanan yang dinilai tidak sesuai yang diberikan pihaknya pada masyarakat. Dirinya pun mengaku memang benar stok obat di bulan Maret mengalami penurunan. Namun pada bulan Januari dan Februari lalu, stok obat masih dalam kondisi aman. Menurutnya, penurunan stok obat tersebut dikarenakan proses pemesanan obat menggunakan sistem OSS yang membuat proses pengirimannya menjadi lambat. Dr. Nirwan, selaku Direktur RSUD Nabire juga berjanji, dengan adanya kejadian ini, pihaknya akan berupaya untuk mengurangi kopi resep atau pembelian obat di luar rumah sakit. Pada dasarnya kita ketahui bersama, memang ketersediaan obat di RSUD Nabire saat ini ataupun kemarin-kemarin sempat masyarakat banyak yang mendapatkan kopi resep. Hal itu terjadi karena pembiayaan kami terhadap obat sangat dibatasi. Terus berikutnya adalah proses pengiriman obat sama sekarang sudah menggunakan sistem OSS, di mana sistem tersebut mengelola tentang pemesanan obat dari bulan 1 sampai bulan 2 memang tercover baik, namun di bulan ketiga ini memang ada beberapa obat yang stok kami sudah bahkan tidak ada. Untuk langkah kami selanjutnya, kami akan tetap lanjut berkoordinasi kepada pihak terkait dan selalu mengusahakan untuk obat itu tetap tersedia di instalasi farmasi Belude RSUD Nabire. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Nabire juga menghimbau pada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya, dan berharap situasi ini bisa segera teratasi hingga ketersediaan obat-obat di rumah sakit bisa terpenuhi dengan baik. Dari Jayapura, Batas Papua, mewartakan.